malam mengatakan Wan Siti akan retire. Akan retire, saya terkejut mendengar berita tersebut. Mungkin bagi Wan Siti, semenjak saya menjadi YDP di SMK CPD dan tahun 2015, 16 dan 17 terakhir, saya telah bersama-sama dengan beliau selama 3 tahun dan saya tahu perasaan dan kasih sayang beliau kepada anak-anak yang insan yang sangat yang saya hormati, yang kita sanjungi, yaitu anak-anak PPKI. Kepada anak-anak